Kamal dan juga penonton berita wilayah hari ini. Kita semua sedia maklum sebenarnya bahawa budaya mencuci tangan ini sememangnya antara yang diajar sebagai antara amalan kebersihan dalam masyarakat. Jadi sebenarnya sesuai dengan situasi norma baharu sekarang, saranan mencuci tangan ini lebih diberikan penekanan dalam memutuskan rantaian COVID-19 dan pelaksanaan prosedur operasi standar SOP ini juga turut terpakai untuk pelajar dan juga murid sekolah. Ya, benar Syu. Namun kita sedia maklum bahawa sesetengah sekolah dari segi bilangan dan juga kemudahan untuk singki misalnya, contohnya untuk mencuci tangan adalah cukup terhad dan hanya ada berada di tempat-tempat tertentu seperti di kantin dan juga bilik air. Mengambil maklum hal ini, ya, satu badan bukan kerajaan NGO Mercy Malaysia mengambil inisiatif untuk membina kios mencuci tangan di sekolah-sekolah terpilih dan ia juga bertujuan untuk meningkatkan kesedaran dan pembudayaan norma baharu, ya, dalam kalangan generasi muda kita. Jadi apa kata kita ikuti laporan ini yang disediakan oleh Syafiq Akhir. Sebanyak 32 buah sekolah di seluruh negara dipilih bagi fasa pertama projek pembinaan kios mencuci tangan ini. Presiden Mercy Malaysia, Datuk Dr. Ahmad Faizal Muhammad Firdaus berkata, ia melibatkan kos RM5,000 hingga RM7,000 bergantung pada keadaan sekolah yang dipilih. Kos untuk satu kios ini bergantung kepada lokasi, bergantung juga kepada saiz, berbeza sedikit, ya, bergantung kepada sekolah dan kedudukannya, antara RM5 hingga RM7,000 sekios. Jadi ada juga sekolah yang lebih kecil yang tidak perlukan terlalu banyak pembahsuaian, ya. Ada sekolah yang lebih besar yang memerlukan lebih banyak, jadi kos dia akan naik sikit. Pemilihan sekolah berdasarkan beberapa kriteria yang ditetapkan Kementerian Pendidikan seperti bilangan pelajar yang ramai dan kawasan sekolah yang berisiko tinggi. Setakat ini, kira-kira 17 buah kios mencuci tangan telah dibina Mercy Malaysia, antaranya di Negeri Sembilan, Melaka, Johor, Terengganu, Kedah, Kelantan, Selangor, Pahang dan Kuala Lumpur. Sebanyak 32 daripada 100 sekolah telah dikenal pasti untuk projek fasa pertama kios membasuh tangan ini. Dan selain daripada usaha untuk membendung penularan wabak COVID-19, ia juga berfungsi untuk mendidik golongan pelajar di sekolah-sekolah yang terpilih tentang langkah mencegah penularan pandemik berkenaan. Raja Permaisuri Perak Tuanku Zara Salim berkenan berangkat melancarkan kios cuci tangan ini di Sekolah Menengah Kebangsaan Tasik Damai, Ipoh. Syafiq Akhir, Berita RTM.